Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Hari jadi provinsi ini yaitu 15 Agustus 1950. Artinya usia provinsi ini yaitu 69 tahun. Jumlah penduduk provinsi ini yaitu 35.557.249 jiwa. Luas wilayahnya 32.548 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk provinsi ini yaitu 1.092 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah 30,7 juta per tahun. Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 1.092 triliun rupiah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 kota, 29 kabupaten, 537 kecamatan, 750 kelurahan, dan 7.809 desa. Provinsi Jawa Tengah memiliki 370 perguruan tinggi. Indeks pembangunan manusia provinsi ini yaitu 71,12. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah 4,51%. Pertumbuhan ekonominya yaitu 5,27%. Pertumbuhan penduduknya yaitu 0,79%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu 3.867.420 jiwa. Artinya 10,87% dari jumlah penduduk. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Ibu kota Jawa Barat adalah Kota Bandung. Hari jadi Jawa Barat yaitu 18 Agustus 1945. Artinya usia Jawa Barat 74 tahun. Jumlah penduduk di provinsi ini 47.379.389 jiwa. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu 35.222 km persegi. Artinya kepadatan penduduk provinsi ini yaitu 1.345 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 35 juta per tahun. Produk domestik regional bruto provinsi ini yaitu 1.652 triliun rupiah. Provinsi Jawa Barat memiliki 9 kota, 18 kabupaten, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Di provinsi ini terdapat 575 perguruan tinggi. Adapun indeks pembangunan manusia provinsi ini yaitu 71,30. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat yaitu 7,73%.
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat 5,67%. Pertumbuhan penduduk provinsi ini yaitu 1,78%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yaitu 3.774.000 jiwa, artinya 7,96% dari jumlah penduduk.